Pemirsa, Partai Bulan Bintang mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Deklarasi dukungan untuk Prabowo Subianto ini dibacakan saat perayaan milad ke-25 Partai Bulan Bintang yang digelar di ICE BSD Tangerang pada Minggu 30 Juli. Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia. Insya Allah, sekali ini. Dukungan Partai Bulan Bintang untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto salah satunya didasari pada keyakinan bahwa Prabowo Subianto memiliki kapabilitas, pengalaman, dan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta membangun Indonesia yang berdaulat. Selaras dengan dukungan partainya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra juga menyebut Prabowo Subianto sebagai sosok yang telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk memimpin negeri ini, yakni pengalaman dan pengetahuan. Untuk itu, Yusril dan PBB optimis Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres 2024. Prabowo, dengan pengalaman beliau di militer cukup lama, pemahaman beliau yang cukup mendalam terhadap persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, beliau memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin kita 2024-2029 yang akan datang. PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia. Insya Allah. Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku nyaman ketika berada di tengah-tengah Partai Bulan Bintang dan Partai Kebangkitan Bangsa. Selain itu, Prabowo Subianto juga menyentuh seputar nomor urut 13 Partai Bulan Bintang, yang juga kebetulan selaras saat Prabowo Subianto pernah menjadi komandan batalion 328. Saya merasa dekat dengan PBB, ya. Lahirnya tanggal 17 Juli, 17, 1 sama 7, 8. Kebetulan saya ini selama hidup saya itu angka 8 selalu muncul. Sampai saya diberi sandi waktu di tentara, saya disampaikan sandi saya itu 08. Jadi tidak heran kalau walaupun pernah berpisah beberapa kali, tapi ujungnya di saat kritis PBB bersatu kembali dengan saya. Nomor urutnya 13. Jadi ada dua angka dalam hidup saya, 8 dan 13. Saya dulu pernah menjadi komandan batalion 328. Batalion waktu itu batalion terbaik di Republik Indonesia. 3 tambah 2 tambah 8 adalah 13. Tidak mengherankan bahwa kok kalau saya di tengah PBB saya merasa nyaman. Itu kalau saya di PBB, kalau saya di tengah PKB, saya merasa nyaman juga. Gus, jangan kemana-mana, Gus. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Tangerang, Banten. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta kepada generasi muda Indonesia agar tidak takut memiliki mimpi ataupun cita-cita untuk masa depan. Menurut Menhan Prabowo Subianto, mimpi itu harus berasal dari hati dan harus terus belajar tanpa henti untuk menggapai mimpi. Sambut pertama-tama dari Bapak Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi pembicara diskusi dalam acara Belajar Raya yang diselenggarakan oleh komunitas Semua Murid Semua Guru di Pos Blok Jakarta Pusat pada 29 Juli 2023. Dalam pidatonya, Menhan Prabowo Subianto meminta kepada generasi muda Indonesia agar tidak takut memiliki mimpi atau cita-cita untuk masa depan. Menurut Menhan Prabowo Subianto,
Mimpi itu harus berasal dari hati dan harus terus belajar tanpa henti untuk menggapai mimpi. Pertama, you have to have a dream. Anda harus punya impian. Anda harus punya cita-cita. Dari impian ini, kemudian Anda harus gali kehendak. Kehendak dari hati. Jadi punya impian, kehendak dari hati, dan akhirnya belajar untuk mencapai impian itu. Dan inilah yang disebut di banyak negara oleh ahli-ahli psikologi, ini disebut the secret, rahasia. Tiap orang harus punya kehendak. Kehendak menuju impiannya. Mau jadi apapun Anda bisa. Ini pengalaman psikologi di seluruh dunia. Selain itu, Menhan Prabowo Subianto juga membagikan pengalamannya saat masih menjadi murid. Menhan Prabowo Subianto sempat membagikan cerita di hadapan para murid dan guru Indonesia tentang sosok guru favoritnya. Menhan Prabowo Subianto mengatakan guru terbaik baginya adalah guru yang paling cerewet dan paling banyak memberikan pekerjaan rumah kepadanya. Menhan Prabowo Subianto juga mengaku pernah dimarahi guru ketika menjadi murid. Menjalankan karier saya baru sadar justru guru-guru saya yang paling cerewet, yang paling banyak kasih PR, yang paling ngejar-ngejar kita, itu sebetulnya yang menjadikan kita berhasil. Jadi peduli dan mendorong kita ke potensi kita yang paling baik. Ya, jadi itu kesan saya. Jadi dan dalam perjalanan hidup saya selalu guru, pemimpin, atasan justru yang kadang-kadang paling katakanlah paling keras mengejar kita, dia yang menjadi kita berhasil. Betul. Saya. Selain itu, Menhan Prabowo Subianto juga menceritakan masa kecilnya yang merasakan zaman setelah kemerdekaan Republik Indonesia kepada para hadirin dan narasumber yang rata-rata generasi muda. Menhan Prabowo Subianto mengaku ketika itu ia sering dibawa oleh kakeknya untuk mengunjungi Taman Makam Pahlawan. Menhan Prabowo Subianto ditunjukkan makam pamannya yang sudah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta.